Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pendengar siaran Radio Ikdus dan juga pemirsa siaran ibadah minggu ini dimanapun berada. Berikut ini akan dibacakan warta lisan minggu ini. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alek dan Lohi yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai pelayanan Bapak. Demikian warta lisan, selamat beribadah. Ibadah Minggu di dalam bulan misi ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota dan simpatisan GKI Karangsaru. Di pekan kedua di dalam bulan misi ini, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema dikuasai kasih Kristus. Kita akan belajar bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan ketika sudah menerima kasih Kristus dan hidup dikuasai kasih Kristus. Apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan ketika sudah merasakan kasih Kristus di dalam hidupnya. Bersama dengan Pendeta Alek dan Lohi, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk tunduk di hadapan Tuhan. Kita memeriksa hati dan pikiran kita. Kita melihat kehidupan kita satu pekan ke belakang. Apakah hidup kita sudah benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan?
ataukah justru ternyata kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita justru seringkali melakukan apa yang kita kehendaki dan mengabaikan kehendak-Nya. Mari kita ambil waktu hening di hadapan Tuhan, kita periksa hati dan pikiran kita di hadapan-Nya. Marilah bersama berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini ketika kami datang kepada-Mu, kami menghadap kepada-Mu di dalam ibadah ini. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini seringkali kami mengikuti akan kehendak kami sendiri. Kami melupakan akan kehendak Tuhan, kami mengabaikan akan perintah Tuhan. Kami mengedepankan akan keinginan-keinginan diri kami sendiri. Sehingga hidup kami tidak menjadi kesaksian yang indah bagi orang lain, tetapi justru kehidupan kami menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Bapa, ampunilah kami. Pagi ini kami datang kepada-Mu, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Kami yakin dan percaya, Engkau yang Maha Kasih, Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami dari dosa-dosa kami, dan Tuhan akan memampukan kami untuk hidup lebih baik di hari-hari ke depan. Inilah doa pengakuan kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisah-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai ayat 47. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepada-Ku, ia bukan percaya kepada-Ku tetapi kepada Dia yang telah mengutus Aku. Dan barang siapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi hakimnya,
sebab aku datang bukan menjadi hakim dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu berdoa sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pemilik kehidupan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap kebenaran di dalam hati setiap kami. Kepadamu ya Allah Tritunggal, kami datang dan memohon agar kiranya ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita
yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kita, dan bahkan membagikannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang selalu berkesan setiap kali saya membacanya. Christianity isn't about religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi yang hidup dengan Allah melalui Yesus Kristus. Inilah yang begitu nyata di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita melihat bagaimana kekristenan yang dia bagikan adalah sebuah bagian pengalaman hidupnya yang berjumpa dengan Yesus yang hidup. Kalau saudara melihat di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita akhirnya menyadari bahwa kekristenan bukan sekadar kumpulan pengajaran. Kekristenan bukan sekadar ritual yang dilakukan. Tetapi kekristenan berpusat kepada pengenalan akan Kristus yang akhirnya membawa kehidupan setiap orang yang mengenalnya mengalami perubahan. Ini yang Paulus dan timnya alami di dalam bacaan kita hari ini. Dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit menjadi sebuah kenyataan yang dialami bukan hanya sebagai sebuah fakta sejarah di masa lalu, tetapi sebagai sebuah kehidupan yang terus-menerus dijalani saat ini. Itulah yang Paulus dan juga timnya alami. Berjumpa dengan Kristus, mengalami pembaharuan hidup. Paulus menggunakan istilah kasih Kristus menguasai kami. Kasih Allah dinyatakan dengan sangat luar biasa ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat kenyataan ini, maka mari kita sama-sama menghayati apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus. Orang-orang yang dikuasai oleh kasih Kristus. Dan mari kita mengevaluasi sebagai pribadi, sebagai gereja yang telah mengalami kasih Kristus, yang dikuasai oleh kasih Kristus. Sudahkah hal yang sama ini juga terjadi, kita alami? Saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan dua hal yang merupakan ciri dari kehidupan orang yang dikuasai oleh kasih Kristus. Yang pertama yang kita bisa lihat di dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-15. Rasul Paulus berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ciri yang pertama dari orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus, maka dia tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi dia hidup bagi Allah yang sudah menyatakan kasihnya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa menjadi hal yang sangat mengerikan, dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak lepas tangan, Allah tidak angkat tangan, tetapi Allah turun tangan menyelesaikan pergumulan dosa manusia. Kehadiran Kristus menjadi kehadiran yang menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan. Ketika manusia hidup di dalam dosa,
dengan fokus bukan kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri. Di dalam dosa, manusia berfokus kepada dirinya sendiri. Di dalam sebuah ungkapan berbahasa Inggris mengatakan kalimat demikian. How do you spell sin? Dosa, sin dalam bahasa Inggris, kita mengejanya S-I-N. How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Apakah dosa itu? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Aku yang jadi fokusnya. Itulah realita manusia di dalam dosa. Ketika Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia, maka manusia seharusnya hidup berfokus kepada Allah. Kita bukan manusia yang independen, yang bisa hidup dari diri kita sendiri. Seharusnya kita berfokus kepada Allah. Tetapi di dalam dosa, manusia berontak kepada Allah dan hidup mengikuti keinginannya sendiri. Sehingga kita melihat di dalam dosa, manusia binasa. Dan kasih yang dialami di dalam karya Kristus bagi kita, membawa kita yang tadinya mati di dalam dosa, kita boleh mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itulah akhir hidup dalam dosa, binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami hidup yang seharusnya kita adalah mati, maka pertanyaannya, hidup siapakah yang kita dapatkan saat ini? Ini bukan hidup kita, tetapi ini adalah hidup Kristus yang dipinjamkan kepada kita. Paulus sangat memahami ini di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 19-20. Secara kesimpulan Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan apa yang menjadi arah yang baru di dalam hidup yang Paulus jalani? Perhatikan. Maka aku bukan lagi hidup bagi diriku, kata Paulus. Tapi sekarang aku hidup bagi Dia. Yang dikatakan di ayat 15. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami hidup yang berjumpa dengan Kristus, diselamatkan, dikuasai oleh kasih Kristus, perhatikan, maka kita pun akan mengalami kehidupan yang baru, yang arahnya bukan lagi bagi diri kita sendiri. Saudara, perhatikan itu yang dituliskan, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itulah hidup dalam dosa. Tetapi arah hidup yang baru untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Ini bukan lagi hidupku, tapi hidup Kristus yang sedang aku hidup. Remaja di Amerika menggunakan sebuah gelang dengan tulisan WWJD. What would Jesus do? Mereka menyadari bahwa hidup yang saat ini kuhidupi bukan lagi hidup milikku, tetapi hidup yang Allah berikan kepadaku. Dan saat ini, kalau saya mau melakukan sesuatu, saya harus selalu bertanya, what would Jesus do? Ini kan hidupnya Yesus. Kira-kira kalau Yesus diajak oleh orang-orang di sekitarnya untuk korupsi, what would Jesus do? Kalau bagi adik-adik yang siswa, jika Yesus diajak nyontek, what would Jesus do? Bagi ibu-ibu, jika Yesus diajak gosip, what would Jesus do? Ini menjadi sebuah kenyataan kehidupan yang baru. Sehingga orang yang dikuasai kasih Kristus akan menyadari hidupnya bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk Allah. Dan ini hal yang luar biasa. Dikuasai oleh kasih Kristus, bukan lagi hidup untuk diri, tetapi hidup untuk Allah. Hal yang kedua,
Ketika dikuasai oleh kasih Kristus, apa yang seharusnya menjadi ciri dari orang-orang yang dikuasai oleh kasih Kristus? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu ingat pengalaman jika naik pesawat terbang. Saudara, kalau naik pesawat terbang, ada satu bagian yang menarik sebenarnya ketika pramugari atau pramugara menyampaikan petunjuk penggunaan alat-alat keselamatan di dalam penerbangan. Ya, kita mungkin sudah berkali-kali naik pesawat, kadang-kadang kalau peragaan itu kita pada tidur begitu ya. Wah, sudahlah, saya sudah kuasai, saya sudah hafal. Tetapi itu akan diulang terus ya. Sesuatu yang penting seringkali terlupakan, karena itu tetap harus diulangi. Nah, apa yang menarik? Saya ingat ketika pramugari atau pramugara mengatakan demikian. Penumpang yang terhormat, dalam keadaan darurat atau jika tekanan di kabin udara mendadak menurun, maka masker oksigen ya akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker ke arah Anda, kalungkan melalui mulut dan hidung, dan bernafaslah seperti biasa. Tapi yang menarik bagi saya adalah kalimat selanjutnya. Bagi saudara yang bepergian dengan anak-anak, maka kenakanlah masker Anda lebih dulu sebelum menolong yang lain. Wah, itu kalimat yang berkesan bagi saya. Dan waktu saya melihat apa yang dinyatakan hari ini di dalam bacaan 2 Korintus pasal 5 juga menjadi satu kenyataan yang penting untuk saudara dan saya lihat sebagai ciri dari orang yang telah mengalami kasih Kristus. Sama seperti seorang yang mau menolong orang lain dalam kondisi oksigen yang menurun di kabin pesawat, caranya adalah pertama-tama pakai maskermu dulu, bernafaslah seperti biasa dengan masker oksigen itu, lalu menolong yang lain. Saudara, akhirnya saya jadi sadar, ketika Tuhan memberikan kesempatan kita mengalami kasih Kristus, maka ingat, ini bukan hanya bagi kita supaya hidup bagi Allah, tetapi Tuhan juga punya rencana dan maksud supaya saudara dan saya boleh hidup berbagi dan mengasihi sesama. Ini ciri yang kedua. Orang yang dikuasai kasih Kristus, yang pertama dia akan mengasihi dan hidup bagi Allah. Tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Tetapi yang kedua, dia juga tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dia hidup bagi orang-orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop 2 Korintus 5. Kalau kita membaca di dalam ayat 11 sampai ayat 21. Di dalam Alkitab tercetak. Saudara bisa melihat judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pelayanan untuk pendamaian. Paulus tidak hanya menyatakan dia dikuasai kasih Kristus dan sekarang dia hidup bagi Kristus, tetapi kalau saudara melanjutkan bacaan kita, kita akan menemukan bagaimana Paulus menyadari bahwa karena itulah dia dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada sesama. Kasih yang seperti apa? Membawa mereka mengenal siapakah Yesus yang telah mati dan bangkit, membawa keselamatan bagi mereka. Paulus menggunakan istilah pelayanan pendamaian. Saudara, manusia berdosa, Allah yang kudus tidak mungkin bersatu. Karena itu kita melihat bagaimana Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga berita yang Yesus bawa, kita yang tadinya seteru-seteru Allah karena hidup di dalam dosa, kita boleh diselamatkan dan hidup bagi Allah. Dan Paulus mengingatkan, jangan berhenti pada dirimu saja. Paulus meyakini panggilannya sebagai pelayan-pelayan pendamaian. Memperhatikan di dalam ayat yang ke-18, 2 Korintus 5 ayat 18, saya bacakan bagi kita ke bawah sampai ayat-ayat berikutnya. Dan semuanya ini dari Allah
yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagaimana kesadaran Paulus bahwa bukan hanya dia mengalami hidup yang diselamatkan. Kalau kasih Kristus menguasai, maka kita pun rindu membagikan berita keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi Paulus, kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk dia layani. Perhatikan ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-20. Paulus berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan sekali lagi Paulus mengulangi inti Injil, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-21. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dikuasai kasih Kristus bukanlah hidup hanya minta berkat. Banyak orang Kristen diajarkan saat ini, wah, kalau kamu anak raja, mintalah berkat. Tuhan akan curahkan berkat dalam hidupmu. Saudara dan saya mengerti kasih Kristus menguasai kita. Maka seharusnya kita tidak hidup bagi diri sendiri. Tetapi kita membawa hidup kita pertama-tama bagi Allah. Dan ketika kita telah menikmati hidup bagi Allah, menjadi hidup yang nyata juga bagi sesama. Khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tema gereja kita berbicara menikmati kehadiran Allah, kasih Allah, karya Allah. Tapi bukan untuk saudara dan saya nikmati sendiri. Marilah kita hidup berbagi. Bahkan menjadi agen-agen pendamaian. Seperti yang dinyatakan di dalam bagian ini. Banyak orang di sekitar kita yang mungkin tidak mengenal Yesus. Bahkan kita harap mereka ke gereja pun akan sulit. Tetapi kita bisa menjadi gereja yang menyatakan Kristus bagi mereka. Karena gereja bukan gedungnya, saudara. Tetapi kehadiran setiap kita yang telah dipanggil keluar dari hidup yang gelap, hidup yang lama, hidup yang bobrok. Masuk ke dalam hidup yang baru. Dan saudara hadir, boleh menyatakan kasih Kristus, pengampunan Kristus, menyatakan perhatian kepada sesama. Dan biarlah melaluinya, saudara membawa pesan Injil kasih karunia, berita pendamaian, bahwa Allah mengasihi manusia. Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya mereka yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mungkin melalui kehidupan kita, orang-orang akhirnya bisa melihat siapakah Yesus itu. Yang saudara dan saya bukan hanya khotbahkan, bukan hanya sampaikan dengan berita melalui mulut kita, tetapi juga hidup kita menyatakan Kristus yang menguasai kita. Sehingga melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara, mungkin kerabat kita, keluarga kita yang belum mengenal Yesus, boleh datang dan mengenal Yesus. Mungkin melalui kehidupan kita, orang-orang yang kita bekerja bersama mereka, atau mereka yang bekerja kepada kita, kalau saudara memiliki usaha, maka kita pun menyatakan kasih Kristus bagi mereka. Saya banyak melayani di pelayanan siswa dan mahasiswa. Saya bertemu dengan adik-adik mahasiswa-siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang belum mengenal Tuhan. Dan hal yang indah ketika mereka mengenal Tuhan, di masa
remaja mereka, masa siswa, masa mahasiswa. Saya melihat ada kerinduan yang besar. Kak, saya rindu orang tua saya kenal Tuhan. Kak, saya rindu dulu abang saya, koko saya ke gereja, sekarang dia tidak lagi. Saya rindu dia kembali cari Tuhan. Saya hanya ingatkan, ketika Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak hanya panggil engkau hidup bagi dirimu, tetapi hidup bagi mereka. Doakan, bersaksi, bagikan kepada mereka kasih Tuhan. Seringkali mungkin perkataan kita sangat terbatas. Tetapi mari melalui seluruh kehidupan kita nyata sungguh kasih Tuhan. Yang pada akhirnya orang juga akan melihat ada yang berbeda. Dan kiranya mereka boleh datang kepada Kristus yang mengubahkan hidup kita. Tapi bagaimana hal ini mungkin terjadi? Hanya ketika saudara dan saya pertama-tama mengalami kasih Kristus, terus-menerus dibakar oleh kasihnya untuk hidup bagi Allah dan juga hidup bagi sesama. Ingat, masker oksigen dipakai bukan supaya saya sendiri tenang, tetapi ketika saya traveling dengan orang yang lain, khususnya mereka yang harus dibantu, anak-anak, pakailah masker Anda lebih dulu dan tolonglah orang lain. Mari saudara dan saya terus dibakar oleh kasih Kristus melalui pembacaan perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah yang kita rindukan, kita semakin dibakar untuk mengasihi Tuhan. Tapi bukan berhenti kepada kerohanian yang mengasihi Tuhan dan melupakan sesama. Tetapi kerohanian yang kemudian dibagikan kepada setiap orang yang saudara jumpai. Mereka yang belum pernah mendengar tentang kasih Tuhan. Maukah kita hadir dan membagikan kasih yang luar biasa itu? Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami melihat dari terang firman-Mu ciri hidup murid yang dikuasai oleh kasih Kristus. Murid yang berjumpa dengan Kristus, murid yang diselamatkan oleh Kristus. Dan cirinya adalah mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah dan hidup dalam kasih yang dibagikan bagi sesama. Tolong kami Tuhan, bukan hanya hidup bagi diri kami, tetapi kami boleh hidup bagi Allah, hidup bagi sesama, membawa orang lain mengenal siapa Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan dunia ini. Tolong kami gereja-Mu, bukan hanya menjadi gereja yang berpikir terus-menerus tentang diri kami, tetapi terus-menerus kami dibakar kasih-Nya untuk hidup bagi Allah dan juga menyatakan kasih kepada sesama. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita. Kita akan berdoa bagi pemerintah kita di dalam menangani akan pandemi COVID-19. Kita akan berdoa bagi anggota jemaat, saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang menjalani isolasi secara mandiri. Kita akan mendoakan mereka agar di dalam masa pemulihan mereka boleh terus berpaut dan berserah kepada Tuhan. Kita juga akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Kiranya di dalam masa duka ini penghiburan yang daripada Tuhan juga terus menyertai kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu dengan segenap keberadaan kami. Di tengah-tengah pandemi yang belum usai, kami berserah kepada Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pemerintah kami, dinas-dinas terkait, di dalam menangani akan wabah dari COVID-19 ini. Di beberapa daerah diterapkan pembatasan kegiatan secara ketat. Kiranya Tuhan mampukan aparat pemerintah untuk boleh menjalankan akan ketentuan ini dengan baik. Demikian juga Tuhan boleh mengajar kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mematuhi segala arahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga usaha yang dilakukan oleh pemerintah pun membuahkan hasil yang baik bagi kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa bagi para tenaga medis, para dokter, para perawat, orang-orang yang bekerja di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik, kiranya Tuhan berkati mereka dengan keteguhan hati. Tuhan berkati mereka dengan kecukupan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Sehingga mereka boleh terus berjuang di garis depan di dalam membantu saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi anggota jemaat GKI Karangsaru maupun simpatisan yang sedang sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat isolasi yang lain. Tuhan, tidak mudah menjalani isolasi secara mandiri. Dibutuhkan kedisiplinan, dibutuhkan semangat. Oleh sebab itu kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan memberikan semangat, pengharapan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri. Cukupkan segala apa yang mereka perlukan dan pakai obat-obatan, vitamin untuk mempercepat pemulihan mereka, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala, beraktivitas seperti sedia kala. Bagi kami yang saat ini dalam kondisi sehat, Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati kami, mampukan kami untuk mematuhi segala protokol kesehatan yang ada, sehingga dengan menjaga diri kami, kami juga menjaga diri orang lain. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang baru saja ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, pulang ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, penguatan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, mereka dapat melewati masa duka dan dapat memaknainya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Banyak gereja yang saat ini melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhan berkati para penata layan ibadah di mana-mana tempat agar mereka boleh melayani dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Mereka boleh melayani
dengan mematuhi berbagai protokol kesehatan yang ada, sehingga kegiatan perekaman ibadah online pun dapat berjalan dengan baik, dan jemaatmu di mana-mana tempat dapat berkat melalui tayangan ibadah online yang ada. Bapa Surgawi, inilah doa-doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal yang kita lakukan. Nat persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja ataupun di pelataran gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru, Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang terus memelihara kami anak-anak-Mu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, kami mengucap syukur Bapa kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan, walaupun kami menyadari apa yang kami berikan semuanya juga berasal dari Engkau. Kiranya setiap anak-anak-Mu yang mempergunakan untuk dana tersebut, biarlah kiranya kutuk hati mereka untuk bertanggung jawab dengan baik, dan kiranya dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang berlimpah ke atas umat-Mu, dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya kasih setia-Mu. Walau tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mohon berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya.
Shalom, anggota Jemaat GKI Karangsaru Semarang. Pada tanggal 1 Agustus 2021 mendatang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan, keresahan dunia akan pandemi yang belum kunjung usai, Allah menyapa kita dengan perjamuannya yang akan mengingatkan kita akan kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui tayangan YouTube pukul 6 dan 9 pagi serta pukul 5 sore. Perjamuan kudus juga dapat diikuti secara online melalui siaran Radio Ictus pukul 9 pagi. Berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi Kota Semarang terkait dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Karangsaru memutuskan untuk membagikan paket hosti dan anggur perjamuan ke rumah-rumah anggota jemaat. Bagi anggota jemaat yang menginginkan paket hosti dan anggur perjamuan, dapat mendaftarkan diri melalui nomor WA berikut ini. Tuliskan nama-nama anggota keluarga yang hendak ikut perjamuan kudus dengan disertai alamat lengkap. Pendaftaran dimulai hari ini sampai tanggal 25 Juli 2021. Agar proses pengiriman dapat berjalan lancar dan paket hosti serta anggur perjamuan kudus dapat diterima di rumah-rumah anggota jemaat sebelum tanggal 1 Agustus, maka dimohon agar anggota jemaat dapat segera mendaftarkan diri. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 1 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati.